Selamat bertemu kembali di pelajaran Sekolah Sahabat 3 Menit, Sabtu 30 Januari 2021. Anda akan diberkati Tuhan dan mendapat manfaat rohani dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat hari ini dengan lengkap. Bagikan video ini kepada sahabat dan kerabat Anda. Pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini merupakan pendahuluan dari pelajaran Sekolah Sahabat yang berjudul Berlagak Seperti Allah. Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Berikut ini sebagai ilustrasi adalah dialog antara pendeta dan seorang anggota jemaat, seorang wanita yang cantik. Setelah pendeta selesai berkhotbah tentang kesombongan, seorang anggota jemaat, wanita cantik, datang menghampiri pendeta dan mengekspresikan keinginannya untuk mengaku dosa. Dosa yang menurut dia adalah dosa yang besar. Pendeta bertanya, "Dosa apakah itu?" Wanita ini menjawab, "Dosa kesombongan. Saya sering berdiri berjam-jam di depan cermin, mengagumi kecantikan saya." Pendeta mengatakan, "Itu bukan dosa kesombongan. Itu adalah dosa imajinasi." Sejak dosa timbul dalam hati malaikat yang perkasa, kesombongan tidak menghormati batas-batas realitas pada malaikat dan manusia. Masalah ini terlihat lebih buruk pada mereka yang berlabuh pada kesombongan rohani, sifat yang menyedihkan pada makhluk yang sudah rusak, sehingga keselamatan mereka hanya dapat ditemukan pada usaha-usaha orang lain untuk mereka. Pekan ini, kita akan melihat asal mula kesombongan dan sifat meninggikan diri, dua dosa yang pertama. Tuhan memberkati. God bless you all. Amen. Jawab.